Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Oh ya guys, video roleplay kali ini idenya dari komentar di video aku sebelumnya ya, dari Rizka Mailani Official. Bang, request dong. Anak miskin sombong berpura-pura kaya hanya untuk pamer. Jadi buat kalian yang punya ide-ide juga dan mau dibikinin roleplaynya, langsung aja ya komentar di bawah. Selamat menonton. Wah, kalau jualan di depan arcade gini, banyak yang beli kali ya, bocil-bocil. Es krim enak, murah meriah. Beli 5 gratis 1. Wah, ada es krim. Bu, jualan es krim. Aku mau beli es krim. Kamu mau beli berapa? Mau rasa apa? Aku mau beli 5, Bu, 5 gratis 1 ya. Aku mau beli semua rasanya. Wele-wele, cil-cil. Itu gigi udah ompong, belinya banyak banget. Tapi gak apa-apa lah, saya juga yang untungnya, bukan kamu. Ibu, ibu, saya mau beli es krim, ibu. Mau rasa apa? Coklat, coklat. Nih es krimnya, 5.000 rupiah ya. Ini bu, uangnya 10.000. Ibu ambil aja kembaliannya. Wow. Oke bu, makasih ya bu. Laris manis bu. Wow, bener kan jualan di sini tuh laris manis. Dikasih tip lagi. Aku bisa cepet kaya kalau begini. Wah, hasil jualan hari ini lumayan. Naik 2 kali lipat daripada biasanya. Loh, itu kayaknya yang keluar dari rumah sakit itu si Robin deh. Teman sekolahku dulu. Wah, ternyata dia jadi dokter. Mobilnya juga keren banget. Kapan ya aku bisa kaya dia? Pasti aku bisa juga jadi kaya. Berjuang! Wah. Hasil nabung aku 1 tahunan ini udah banyak juga ya. Aha, ayahku semakin kaya, aku buka toko es krim aja. Itu kan ada toko yang lagi disewain di sebelah arkade. Tomorrow. Misi pak. Oh iya, ada apa dek? Pak, apa bener pak toko es krim ini mau disewain? Oh iya, betul dek. Kenapa? Ada mau sewa? Iya, betul pak. Saya mau sewa. Berapa pak biaya sewanya? Harga sewanya per tahun 120 juta. Itu udah murah banget. Soalnya kan ini laku banget loh kalau jualan di sini. Ya pak, uang saya cuma ada 50 juta. Sisanya 70 jutanya boleh bayar pakai mobil aja nggak pak? Boleh ya pak, tolong lah pak. Oh, mobil es krim kamu yang di depan itu ya? Saya lihat masih bagus keadaannya. Oke lah, deal. Boleh, saya terima uang 50 jutanya dan mobilnya ya. Yeay, akhirnya aku bisa buka toko es krim. Asik. 1 week later. Selamat datang di toko es krim Sukalaris. Setiap hari tentunya makan yang manis-manis. Bu, saya mau borong nih, beli 50 ya. Buat orang kantor nih, biasa. Dikasih bonus dong. Siap, ditunggu es krimnya. Wow, gak nyangka tiap hari bakal ramai kayak gini. Keputusanku sewa toko es krim memang tepat. Akhirnya, impianku jadi kaya bisa terwujud. Wow. Bu Munela, jadi ini surat perjanjian jual belinya sudah jadi. Selanjutnya ibu tinggal melakukan pembayaran saja setiap bulan 15 juta ya ke bank. Oke pak. Akhirnya saya bisa beli rumah juga pak. Seneng banget ya ampun. Oke baik bu, saya permisi dulu ya. Terima kasih sekali lagi. Sik asik, bisa beli rumah. Sik asik, jadi orang kaya. Yeay. 1 week later. Mantap. Tiap hari tokoku laris manis.
saya mau beli es krim. Aku lihat-lihat, kamu ini Munella kan? Teman sekolah aku dulu. Eh iya, kamu kan Robin ya? Bener. Wah, gak nyangka kamu masih ingat aku juga ya. Aku kerja deket sini, itu di rumah sakit Brookhaven. Ngomong-ngomong, ini toko es krim punya kamu? Iya Robin, ini toko punya aku. Udah mau setahun aku buka toko ini. Hasil kerja keras tuh emang ternyata membuahkan hasil ya. Wah, hebat kamu Munella. Oh iya, ngomong-ngomong, kita itu nanti ada reuni sekolah loh. Kamu datang ya, minggu depan acaranya. Oke, nanti aku pasti datang. Yaudah ya, makasih sekali lagi Mun. Sampai ketemu di acara reuni sekolah ya. Bye. Acara reuni sekolah ya. Aku harus sambil keren dan kaya nih. Kalau gitu, aku harus beli mobil yang mewah nih. Halo Pak, selamat siang. Saya mau beli mobil, Pak. Ya, Bu, silakan. Banyak pilihan mobil di sini. Dari yang murah sampai mahal ada semua. Yang ini namanya Honda Jazz. Harganya 100 juta aja. Kalau ini BMZ. Harganya cuma 250 juta, Bu. Yang terakhir, ini mobil listrik, Bu. Keluaran terbaru. Wah, ini mewah banget. Harganya 500 juta. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Udahlah, aku ambil ini aja. Waduh, ini kan uang buat bayar sewa toko sama cicilan rumah. Kalau aku beliin buat mobil, abis. Gimana ya? Ah, udahlah, bodo amat lah. Nanti aku bisa cari uang lagi. Orang tokoku rame kok. Saya mau ambil mobil yang putih ini, Pak, yang 500 juta. Tapi saya cuma punya 100 juta, Pak. Bisa nyicil kan ya, Pak? Bisa dong, Bu. Bisa banget. Oke, Ibu uang mukanya 100 juta ya, Bu. Berarti cicilannya 30 juta per bulan ya, Bu. Hai, guys. Sorry ya, aku telat. Tadi abis mandiin si putih dulu. Wah. Keren banget kamu Munella. Ini kan mobil listrik keluaran terbaru ya. Wah, benar-benar. Padahal kan dulu kamu gak kuliah, gak punya uang. Sekarang kamu hebat loh, bisa buka toko es krim, udah kaya. Ah, enggak lah. Ini mah biasa-biasa. Namanya juga perjuangan. Guys, ngomong-ngomong ya, nanti ini makanan aku yang bayar aja ya. Kalian silakan pesan makanan dan minuman sepuasnya. Pak, saya mau bayar, Pak. Oh iya, Bu. Totalnya semua 5 juta, Bu. Waduh, 5 juta. Amsyong dah gua. Enggak lah, daripada gua harus gengsi sama mereka. Nih, Pak, saya bayar pakai kartu kredit aja ya, Pak. Bapak, ada apa ya, Pak, datang malam-malam gini, Pak? Udah, gak usah basa-basi. Kamu tahu kan, kamu ini udah 3 bulan belum bayar cicilan rumah ini. Yang artinya, kalau 1 bulan lagi kamu gak bayar, terpaksa kamu harus meninggalkan rumah ini. Aduh, Pak, jangan begitu atuh, Pak. Maaf. Tapi keuangan saya tuh lagi seret, Pak. Kalau Ibu gak bisa bayar, ya pokoknya Ibu harus keluar dari rumah ini segera. Makanya, kalau nggak punya uang, jangan beli rumah mahal-mahal. Aduh, gimana nih? Aku nggak nyangka kalau aku bakal nggak mampu bayar cicilan. Ada cicilan rumah, cicilan mobil, sewa toko, cicilan kartu kredit, pusing kalau Barbie. Hai Mun, maaf nih ganggu. Kita kesini pengen belajar bisnis nih dari kamu. Kamu kan memulai bisnis dari nol. Terus kelihatannya kamu sukses, udah jadi kaya juga sekarang. Intinya sih bekerja keras aja, pasti membuahkan hasil kok. Lagian aku yang gak kuliah gini aja bisa punya mobil mewah, rumah mewah, toko es krim. Kalau kalian yang kuliah, pasti bisa lebih baik. Permisi. Dengan Bu Munella. Permisi. Waduh, ada apa tuh? Aduh, disuruh bayar utang lagi. Malah teman-teman lagi pada datang. Ya Bu, kami dari perusahaan penagih hutang. Maksud kedatangan kami untuk menagih pembayaran. Jika tidak bisa membayar, kami terpaksa menutup paksa toko ini, mengambil mobil, dan mengambil alih rumah yang Ibu beli juga. Aduh,
Gawat ini, aku belum punya uang lagi. Gimana bisa lunasin? Malu banget. Di belakang ada teman-teman. Pak, maaf ya Pak. Jangan sekarang ya Pak. Bulan depan Pak. Gimana Pak? Bulan depan pasti saya lunasin Pak. Aku tidak bisa karena sudah menunggak cukup lama. Ya sudah, kalau begitu mobil, rumah, dan toko ini akan kami ambil alih. Moon, katanya dengan kerja keras aja bisa. Kamu yang gak kuliah aja bisa. Tapi begini. Iyalah, anak yang gak kuliah juga bisa. Bisa ngutang. Miskin aja. Udah yuk guys, gatel lama-lama di sini. Pengen ngatain nih orang terus. Udah yuk, kita pergi aja yuk. Aduh, hilang semua hartaku. Hilang semua juga teman-temanku. Mau taruh di mana mukaku ini? Ini pasti cuma mimpi. Ya kali, aku gak bisa bayar hutang. Aku kaya. Hartaku banyak. Aku gak punya uang, gak punya tempat tinggal, gak punya mobil, gak punya teman. Gak mungkin lah ya, aku kan orang kaya, semprok heaven. Mana yang bisa menandingi kekayaan aku? Aku ingin begini. Aku ingin begitu. Kata siapa aku gak punya mobil? Ini aku dijemput sama supir aku. Oke guys, itu adalah video roleplay lagi di Roblox Broke Heaven ya. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa untuk like, komen juga di bawah, dan subscribe juga ya. Nyalain lonceng dan notifikasinya. Thank you semuanya udah nonton. See you in the next video. And bye-bye.